Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pian Erino. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini, saya masih berada di Malaysia, guys. Di Malaysia, tepatnya di daerah Johor Bahru atau di negeri Johor Bahru. Dan di video kali ini, saya mau sharing di sini ya, di sini di Jalan Sekudai, di sekitar tempat tinggal saya ini, yang jalannya saya selalu lalui. Yang saya maksudkan adalah landscape atau taman bunga yang berada di tepi jalan, di kawasan atau di tepi jalan area ini, di tepatnya di sekitaran Majelis Bandaraya Iskandar Putri Johor Bahru ya, di Sekudai. Nah, kita lihat seperti ini, landscape-nya cukup menarik guys. Ini penataan taman bunganya sungguh indah dan cantik. Dan yang saya pernah lalu di Johor Bahru, taman yang paling cantik atau jalan yang di landscape paling cantik adalah di sinilah. Saya tahu di daerah Johor Bahru, khususnya di sekitar Bandara Johor Bahru ya, di Sekudai. Yang di tempat jauh saya kurang tahu, tapi yang di sekitaran di Johor Bahru atau di kawasan pusat Bandara Johor Bahru adalah yang di sini. Seperti ini. Sungguh indah penataannya dan cukup menarik model dan landscape dia. Nah, ini saya berada sisa panjang jalan Sekudai, bermula di Taman Tunamina sampai di berakhir di Majelis Perbatasan ya, perbatasan Majelis Perbandaran Bandara Iskandar Putri sampai ke Majelis Bandaraya Perbandaran Kulai ya, di tepatnya di perbatasan Senai dan Sekudai. Dan ini adalah kawasan Sekudai, Sekudai Batu 10, Sekudai Johor Bahru ya. Nah, di sini memang masih sangat cantik lah landscape-nya, dibuat macam ini memang terbaiklah bagi saya buat Majelis Perbandaran atau Majelis Bandaraya Iskandar Putri yang membuat landscape yang cukup indah seperti ini. Oke, sebenarnya inilah perjalanan saya yang menuju ke arah Senai ya. Ini saya mau pergi ke Senai. Pas ini waktu ini saya naik bus, saya ambil posisi di sebelah kiri untuk melihat pemandangan landscape di tepi jalan di antara jalan Sekudai sampai di Senai guys. Di sekarang masih berada di area Sekudai, di tepatnya di bersebelahan dengan loji air yang masuk ke Singapura. Dan di sini masih terdapat banyak landscape, tapi landscape yang masih belum komplit seperti yang tadi kita lihat di kawasan Batu 10 Sekudai. Dan ini masih dalam tahap mungkin percobaan ataupun dalam tahap penambah baikan ya di sini. Dan area di sebelah kiri di belakang pepohonan ini adalah area UTM ya, UTM University Teknologi Malaysia. Dan ini pintu masuknya di sebelah sini,
Dan di dalam sana adalah ada satu padang bola sepak yang boleh masuk dari pintu belakang sebelah sini, tapi yang pintu utamanya di sebelah depan, bukan di sini. Dan selepas itu nanti kita akan memasuki ini Taman Teknologi. Nah, di sini Taman Teknologi di area Sukudai, masih di area Sukudai. Dan di sini landscape-nya mulai ditambah baik. Mungkin dulu tidak seperti ini, tapi di kebelakangan, di tahun-tahun kebelakangan ini, bunga-bunga dan landscape ditambah lebih banyak lagi kelihatannya. Dan di depan sini ada satu simpang belok kiri yang menuju ke arah jalan tol ataupun jalan highway Lebuh Raya Utara Selatan yang menghubungkan antara Johor Bahru sampai ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Dan saya akhiri video ini sampai di sini. Semoga memberi sedikit info, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.